Halo, selamat siang. Sahabat Murni Teguh, jumpa lagi dengan saya, Dr. Ameliana Savitri Purba, spesialis penyakit dalam. Siang ini kita akan bincang-bincang sedikit soal masalah penyakit demam tipoid. Demam tipoid itu adalah demam yang disebabkan oleh bakteri Salmonella tipoid. Jadi, jika infeksi ini datang ke tubuh kita, kita akan mendapatkan gejala-gejala seperti demam, sakit perut, mencret atau susah buang air besar. Jadi, jika infeksi ini masuk ke tubuh kita, biasanya melalui saluran cerna dan telah disebutkan gejala-gejala sebelumnya. Sebaiknya, Sobat Murni Teguh segera mencari dokter untuk segera berkonsultasi. Dokter akan memberikan pengobatan seperti antibiotik serta nasihat-nasihat jenis makanan apa yang cocok buat Sahabat Murni Teguh sekalian. Bagaimana cara mencegahnya? Jadi, Sahabat Murni Teguh sering rajin cuci tangan sebelum makan, kemudian utamakan mencari makanan yang higienis dan terjamin kebersihannya. Jika ada keluhan, Sahabat Murni Teguh bisa datang berobat ke saya, Dr. Ameliana, spesialis penyakit dalam yang ada di Poliklinik 8. Terima kasih.